ini dia cek sama optiku. Nah kalau kalian mau pedalami itu dia, nah, medial melihat ke lateral kan, yang medial ini juga melihat ke lateral teman-teman. Nah dia melihat butanya di sini dia. Mata kiri tidak bisa melihat kiri, mata kanan tidak bisa melihat ke kanan, atau namanya adalah hemianopsia. Bitemporal, karena dia nggak bisa melihat temporal kanan dan kiri. Ini langsung aja deh. Jadi kalau kata hemianopsia bitemporal itu pasti chiasma, nggak perlu menunggu jaraknya. Ya itu pasti jelas itu. Jadi dia nggak bisa nengok ke sini sama sini deh. Jadi dia penglihatan dia itu kayak CBT, kayak ujian komputer. Ini aja ada papan di sini. Kan bisa bayangkan kan? Itu dia chiasma. Nah kalau yang ini, kalau yang kayak ini kayak bajak laut, mata kanan tutup. Jadi kalau gua suatu saat nanti tanya kemarin tuh, jumpai lesi di chiasma optikum pada CT scan-nya. Kira-kira kalau gua enggak kelihatan dia hemianopsia apa? Gitu. Bitemporal. Wow. Kemudian di sini lagi dia ada tractus opticus. Chiasma opticum ya. Tractus opticus kanan. Deh, nanti dia untuk lesi di tractus opticus ataupun ke belakangnya ada namanya hukum kebalikan. Jadi kalau dia di tractus opticus atau lobus occipital pasti dia nanti hemianopsia homonim. Artinya butanya itu mata kiri yang sebelah kiri kena, mata kanan sebelah kiri yang kena. Begitu. Homonim kontralateral. Oke, ya ini masih bingung kayaknya. Nah, abang contohkan. Kalau dia kena tractus opticus kanan, maka dia akan kena yang sebelah kiri butanya. Tengok aja dia. Pasti kayak gitu. Bosnya kalian buat jarasnya gini kan gak mungkin kan. Buka pen pula nanti kalian situ kan gampang. Itu soal nomor 2. Gara-gara itu kayak tersoal yang lain. Nah kalau misalnya dia kena di nomor 4, kita bahas ya. 400 optikus sebelah kiri. Apa yang abang coret dek? Ini. Apa kanan atau kiri dek? Kanan. Atau nama lainnya dek? Hemianopsia. Homonim. Sebelah. Kiri kan? Pasti dia kan. Nah, kalau ini tadi kan begini tuh. Bukan terus. Itu aja dia apanya. Jadi kalian apa namanya? Ininya bos kalian buat jelas ya nanti. Kalau soal katanya dijumpai hemianopsia homonim sebelah kiri. Udah jelas berarti lesi di tractus opticus kan? Nah, enggak perlu kalian buat jelas kayak gitu. Itu kalau kayak gitu. Oke, abang tutup. Barang infak. Nah, ini jelaskan. Pokoknya ada lesinya, dibilangnya nanti di tractus opticus sebelah kiri. Apakah gambaran butanya tractus opticus kiri? Kanan. Hemianopsia. Kanan. Apa homonim kan atau homonim? Homonim. Ya, homonim jangan lupa kan, Kak? Kanan. Nah, gitu aja. Bisa. Enggak ngerti deh. Dia bilang pulang aja, santai-santai aja. Aku kalau abang enggak masalah lamanya kalian yang abang takut lama enggak dasar. Gak apa-apa. Beda kan arah yang lama, lama pun yang penting ngerti gitu dia. Nah kalau misalnya gini, kalau misalnya dia lesinya nanti di kenapa tadi, kalau tractus opticus sama ke bawah nanti nih deh. Ingat aja hukum kebalikan. Jadi kalau misalnya kena tractus opticus sebelah kanan, langsung aja buat hemianopsia homonim sebelah kiri. Kalau misalnya dia tractus opticus kiri, hemianopsia homonim sebelah kanan.
Kenapa dia bilang hafalin, Dek? Karena kiri dengan kiri, karena dengan kanan. Kayak gini dia. Ini namanya tronim. Kenapa? Karena ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini dia gambarannya. Ini yang homonim, Dek. Ini pasti homonim punya itu namanya. Gak ada buta yang kayak gini, Dek, ya. Ini nanti, ini salah nih. Buta gini belum ada. Itu lesinya jarang, sangat luar biasa pas. Binasal gak ada butanya, Dek. Susah nanti. Ini gak ada. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya sama nih yang mau masukkan, Dek. Kalau kalian ikutin anterannya, ini yang kena kan, kalian ikutin lah. Berarti sebelah kirinya bagian yang sini ya. Oke. Ikutin lagi. Sebelah kiri juga kan? Sama nih, kiri dengan kiri. Ini pun juga dia. Oke. Tunggu soal aja nanti. Kemudian yang kelima, itu lobus oksipital. Oksipital deh, hukumnya juga sama dengan adanya traktus optikus. Misal kita bilang oksipital kanan, berarti dia nanti juga sama deh. Hemianopsia sebelah homonim kan deh. Ini kanan. Apa yang terus ini? Kiri. Kiri pasti ya. Tapi dia dengan makulor sparing. Makulor sparing itu dia kayak gini. Jadi kan kayak gini gambarnya kan. Nah, ini kan samanya ini nanti ya. Memperjelas lagi, ini kanannya, ini kirinya, ini kanannya, ini kirinya. Kalau misalnya kayak gitu, yang lubang silangnya mana? Ini atau itu? Kanan. Ini atau itu? Ini oksipital kanan deh. Kanan apa maksudnya kan? Ini istilahnya bingung makanya. Kamu lihat tunjuk. Di atas itu kiri tuh kan? Kanan kiri. Kan gini deh. Mata kiri punya sisi kiri, sisi kanan. Mata kanan juga punya sisi kiri dan kanan. Itu yang masuknya di sini. Oke, jadi kalau kiri ini oksipital kanan, berarti butanya nanti mata kiri sebelah kiri. Ya, kemudian mata kanan sebelah sorry deh, abang lupa ini. Iya, atasnya itu kebalik. Dari sini, iyalah, abang saya disini bingung. Soalnya dari sini abang buat gini. Kiri kanan. Sorry deh ya. Ini mata, abang bilang mata kanan ya. Itu kanan. Ini kiri, kanan. Kanan. Ah, udah dibuat di atas ya, ini lah dia. Ini dia kiri, kanan. Ini tergantung gambar kalian. Nah, kalau kayak gini oksipital kanan, berarti hemianopsia homonim sebelah kiri. Kiri dengan makulor sparing, itu aja deh bedanya. Makulor sparing itu kayak gini dia. Jadi di tengahnya itu dia spare atau gak kena.